The Comment. Ini adalah The Comment FM. Radio dalam televisi, televisi dalam radio. The Comment FM. Bersama kami Wishy. Dia. Wishy. Kok Wishy? Apa itu? Wishy. Kami dia. Wishy. Wishes gitu. Wishy. Lo jangan ini lebih pintar daripada lo ini. Oh pasti. Bersama later. Kami dia. Kemudian. Itu dia. Dia lebih pintar dari lo Pak. Tapi kami dia ini sebagai presenter, selain sebagai presenter di acara olahraga Miss Indonesia juga ya. Iya betul. Dia atlet ya? Dulu. Apa? Atlet renang. Bulu tangkis. Wih, renang. Renang. Dulu renang. Keren banget. Mas Darto atlet boxing. Ih. Betul. Unboxing tapi. Sekarang, kalau dulu boxing. Sekarang dia unboxing. Tapi ternyata bukan cuma kami, dia yang atlet. Anaknya juga seorang atlet. Wih. Oh. Iya kan? Tahu banget. Aku kan stalkingin Instagram kamu. Nih, hebring. Keren. Anaknya atlet apa? Gimnastik sekarang. Gymnastik. Hebat. Gymnastik. Lucu abis. Lucu. Berarti anak angkat kecil, beban kecil. Ya? Kan suka nge-gym. Bukan, gimnastik yang lentur-lentur. Cuma kita lihat ini dia Kaira lagi latihan gimnastik. Lucu banget. Wah, itu anak umur berapa nih? 7 tahun. 7 tahun bisa begitu? Iya, dia mulai dari hampir 2 tahun yang lalu lah, waktu dia masih 6 tahunan gitu. Sekarang kan udah hampir 8 tahun tuh, anaknya mau sendiri, jadi ya udah, syukur. Gimana, Ma, aku mau gimnastik gitu? Dia tuh awalnya nunjukin YouTube, pengen kayak gini, pengen kayak gini. Terus aku nggak tahu di mana ya, kalau di Jakarta aku cariin di mana gitu. Ternyata nemu lah klub yang oke. Aku masukin ke situ. Untung anakku bilang, nunjukin YouTube, nah. Pak aku mau kayak gini, mau kayak gini. Kerja, nunjukin orang tajir di YouTube. Wow. Tapi ternyata ada juga anak-anak lain yang hebat. Yes. Ya, selain Kaira ya. Yang ya. Pasti kami dia mau anak-anaknya sehebat anak-anak ini apa enggak, kita lihat di Anakku Hebat. Thank you guys. Mantap. Kalau tadi Kaira, gimnastik. Ada juga, thank you Dame. Ada juga anak yang selain gimnastik juga bisa sulap. Wah. Keren. Kita lihat ini. Anaknya Pak Tarno namanya Pak Taries. Bukan dong. Sulap apa ini? Bentar bos. Sulapnya kenapa tadi pakai ini juga? Pakai gimnastik juga dia. Buset, ini anak jadi sales, ini sales. Ini ya bapak-bapak ya, ini mangkok bisa datangin telur nih. Ini bisa gandain duit. Ya. Cepet loh tadi. Cepet banget gerakan-gerakannya. Dan sulapnya sudah terlihat dari outfitnya ya. Di dalam pedesaan ada burberry di situ. Itu sulap loh. Dapet dari mana burberry ya. Tapi anak kamu kuat dong. Sterek itu gak jadinya? Iya. Badannya tuh yang kenceng gitu loh. Yang kenceng. Yang padet gitu kan. Padet. Jadinya. Cuman kan dia masih kecil. Jadi emang ototnya bukan kayak otot yang iya, terus iya, jadi iya. Itu. Cuma ya... Gitu ada figurnya ada, gitu. Ada, soalnya ada, gymnastik ada. Ngangkatnya beban badan sendiri. Badan sendiri dan emang jadi gak ada kompromi. Sulit loh. Bener-bener. Kalau lihat latihan tuh kayak, wah ternyata susah banget susah, ya. Susah, karena waktu SMP aku kan pernah ikut gymnastik ya. Suruh ngapain aja dah. Jungkir balik terus jatuhnya rosot gitu, Pak. Dia bisa split. Hah? Bisa split. Bisa split tuh, Pak. Dulu waktu dulu pernah. Jadi sekarang sebelum, bisa dong. Sebelum aku into skateboarding, aku tuh gymnastik dulu. Oh. 3 tahun gymnastik. Terus cuma ada cedera di ankle. Aha. Uh-huh. Dan di kuping. Cedera itu cuma di ankle gymnastik gimana? Mendaratnya berarti ya. Iya, mendaratnya. Terus mendaratnya dari ankle ke kuping, makanya dia cederanya agak gitu. Kuping juga. Jauh banget. Tapi ke kuping. Waktu kecil anak kamu sehebat anak ini enggak? Nah. Wah, ini mah di tempat keadaan, Bos. Mau enggak mau. Lucu banget. Ini adalah Black Widow waktu kecil ya. Sekarang latihannya apa? Sampai pull up, pull up gitu? Iya, pull up, stretching udah pasti. Stretching yang kayak kelenturan untuk dia selalu harus bisa split kan. Kalau yang berat-berat tuh pokoknya dia latihan sehari itu kalau misalnya di rumah, itu kayak udah sit up 50, push up 25, oh, udah gitu loh. Satu setnya tuh udah gitu. Push up 50 tuh anak. Jadi lumayan, ibunya kan nemenin.
Lumayan. Kamu juga ikutan sit up juga? Enggak sampai segitu banyak. Kamu cuma dua kan? Mas Darto juga tinju kan? Sekeluarganya diajak tinju karena Mas Darto tinju. Nona. Boxing tadi. Sekeluarga saya tinju semua. Iya kan? Kok saya baru tahu ya? Istrinya tinju, anak-anaknya diajarin tinju. Iya. Gitu. Gimana cara ngajarinnya? Saya biasa lah kan, ada PT, private trainer datang ke rumah. Artis lah biasa. Wow. Biasa gitu ya. Itu namanya ocehan si miskin. Selain gimnastik, Karya. Kaira mungkin bisa mencoba olahraga yang satu ini. Kita lihat. Nah ini nih. Push up. Tapi emang banyak loh anak push up yang kayak gini. Salah. Salah neng, salah neng. Ada pinggulnya nggak usah. Nggak usah. Ada diukur segini, pinggulnya belum boleh. Pinggulnya diem. Masih tangan aja. Pinggulnya diem. Nggak gitu. Aduh. Tuh. Tapi emang masih banyak yang gitu loh. Iya benar. Anak kecil begitu. Kita aja push up masih suka gitu. Iya benar. Karena kalau yang aku belajarin waktu di kalistenik gitu ya. Apa itu ya? Di dekat Kalimalang pak. Karena push up itu about form, body form. Wih. Kalau form body kamu bagus, itu efeknya akan terasa ke muscles. Oh gitu. Jadi kalau Enggak, energi akan wasted. Oh, alright. Jadi nggak perlu lah ya buang-buang energi ya? No. Mendingan ya yang penting get formnya benar. Mm-hmm. Cuma repetisinya mungkin 10 aja nggak apa-apa. Uh-huh. Cuma energinya tuh pas disalurkan ke muscle-muscle yang ditujukan. Jadi pas. Gitu. Alright, itu sih alright. Yang aku pelajarin. Aku ajarin sama anak-anak aku di kalistenik. Oh gitu. Dekat Kalimalang, Pak. Itu dudulang lagi. Aduh, kamu nggak tahu. Berarti kalau kamu mau lihat aksinya Kaira bisa ada Instagramnya dong pasti? Ada. Pasti dia anak zaman sekarang pasti aktif anak dong. Anak zaman now katanya. Anak zaman kan, now. Tapi anak dia umur punya... 7 udah punya Instagram? Iya tetap under dong. Control. Okay. Mom and dad lah. Okay. Nama ya, Instagramnya apa Nona? @Kaira_Kai. Kaira_Kai. Kainya K-A-I. K-A-I-R-A. K-A-I-R_Kai. Yes. Emang kami gak pernah membiarkan Kaira. Emang kami tidak pernah membiarkan Kaira gimana urusan lu? Urusan lu apa weh? Kita lanjut. Terima kasih kami dia. Ya. Ini biasa under control mom and dad. Kan? Tidak ada kontrol. No control. Kami gak pernah ngebebasin Kaira sebegitu bebas. Gak bisa gitu. Tetaplah harus. Iya. Tapi anak kami dia nih sekarang lagi sibuk apa? Masih nge-host aja atau? Masih nge-host aja, masih presenter aja dan ngurusin bocah-bocah. Kan dia latihannya juga udah banyak jadi ya. Itu aja udah repot ya Bu. Ibunya nganter, bapaknya yang nganter. Iya kan Pak? Betul. Aku gak mau dia kecapean. Oke kita potong omong kosong ini. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ada komen. Parkour. Buset, ini rentan patah ini. Kayaknya harus dicoba. Keren. Buat apa, Neng? Neng gak usah dah. Capek, Neng. Panas-panas juga. Bukan gue. Oh iya. Saya sudah tergabung di AFI. Iya. Apa itu? Asosiasi Parkour Indonesia. Oh gitu. Wah. Wow. Bisa dibuktiin dong. Oh, ya kan? Kalau udah masuk asosiasi kan berarti udah jadi contoh. Iya dong. Ya, bisa dong kayak gitu. Bisa banget saya itu mah. Gampang ya. Tuh ada recruiting tuh. Benar. Udah kurus ya recruiting. Iya benar. Gimana gak kurus pak, lumpat-lumpat begitu. Ini wah. Orang apa kucing ya? Makanya. Dia mantan maling tuh ya. Keren. Nah, apa sih tinggal jalan doang pakai muter-muter? Biar ada sendinya. Iya, seni parkour iya, itu. Kan? Saya bisa. Parkour. Jadi sebenarnya itu olahraga atau tarian sih? Itu olahraga. Danang Parkour Indonesia, DPI. Hit it, boys. Saya gak akan ini ya. Gak akan. Itu udah ada. Show off. Oke. Okay. Saya gak akan loncat-loncat. Saya cuma akan salto, terus balik lagi. Oke, okay, boleh. Dan kedip ya. Oke. Okay. Ah, keren. Udah tuh. Cepet ya. Saking cepetnya? Iya, gue sampai gak nangkep loh. Oh gitu biar saya aja deh. Ya udah, okay. Ayo pak, coba pak. Boys, lagu dari boys. Dari asosiasi nih deh. Asosiasi. Yeay. Harus pemanasan dulu ya? Mantap dulu ya. Oke. Oh, cep. Wah. Cep.
Oke, Mas Dame, yuk. Oke. Kemudian filmnya. Oh, ada lagu mana, Me? Lagu dari mana nih, Me? Oh, iya. Sorry. Dalam negeri, Me. Dalam negeri, tiga kata. Orang. Tak. Kepala. Tak sejalan. Dari mana itu tak sejalan? Pusing. Gimana gambarnya? Besar kepala. Ini apa nih? Udah. Sudut. Selesai. Bukan. Sudut. Udah habis dong. Sudut L. Itu apa ya? Pukul. Sudut. Bos, udah habis bos. Oh, udah ya. Ini apa nih? Tak. Dia masih berusaha. Botak. Kepala, botak. Tak. Besar kepala. Tak. Tak. Gundul pacul. Ah, gila. Iya. Iya, bisa ini. Ini salah ini. Ini pacul nih. Ini pacul. Revisi kan gua. Gila, pacul kayak begitu. Pacul. Pacul kayak begitu. Nang, gak kepikiran. Nang, kenapa kali ini gak bisa, Nang? Pacul kayak begitu, bro. Bener kan? Gundul pacul, tapi terakhir gue bisa jawab, Mek. Sebenernya, sebenarnya picture-nya udah oke, gambarnya udah oke. Okay. Revisi kan. Saya kurang sawah deh. Kenapa kurang sawah? Kalau bikin sawah kan kepikiran itu pacul. Oh iya, sawah ya bener ya. Iya gak sih? Iya, itu gitu kayak stick golf.